Oke, di video kali ini cara kita untuk menaktifkan atau menonaktifkan suara ketukan. Jadi apabila kita buka aplikasi ataupun kita ingin menekan seperti ini, menekan pengaturan. Nah, di sini kan ada suara kayak tuk. Ini kalau kalian bisa dengar, ini ada suara nih, guys. Nah, dia suaranya memang pelan aja. Jadi kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan suara saat disentuh ya. Di sini kita pergi ke pengaturan, kemudian kalian pilih suara dan getar. Kemudian kalian pilih suara sistem atau kontrol getaran. Nah, di sini ada namanya interaksi sentuh. Jadi apabila kita aktifkan, saat kita menekan itu ada suaranya. Apapun yang kita tekan ya, termasuk membuka aplikasi ataupun menekan yang seperti ini, bakalan ada suara. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.